Sekilas, suasana kota ini tak jauh berbeda dari kota di Jawa pada umumnya. Hanya saja, kota minyak cepu di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini telah menorehkan sejarah panjang perminyakan Indonesia. Gegap gempita pertambangan minyak di sini dimulai pada awal abad ke-18. Minyak bagi manusia seperti pedang bermata dua, bisa membawa kesejahteraan, tapi bisa juga membawa sebuah kutukan. Meskipun produksi sumber daya energi dan mineral telah menurun drastis, akan tetapi sektor ini masih memegang peranan penting bagi pendapatan Indonesia. Pada tahun 2009, industri ini menyumbangkan 27% pendapatan negara, di mana 80%-nya disumbangkan oleh industri minyak dan gas. Merosotnya produksi, dan pada sisi yang lain, meningkatnya kebutuhan produk minyak dalam negeri telah menyebabkan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak terbesar di Asia. Negara samudra dasar duweni guna kaya kang luwih. Kabar gembira datang dari timur Pulau Jawa. Sumber minyak dengan kandungan besar ditemukan kembali di Cepu. Lebih dari 250 juta barel siap dieksploitasi dari Blok Cepu. Minyak di Blora itu sejarahnya sejak zaman Belanda. Kemudian menjadi sangat menarik lagi setelah dikatakan kandungan minyak di Blok Cepu 20% kandungan nasional. Artinya kita menjadi sebuah kabupaten yang punya sesuatu yang sangat luar biasa. Mata dunia tertuju ke kota kecil ini. Pengelolaan blok ini pun diperebutkan oleh banyak perusahaan multinasional. Pada sisi yang lain, geger Blok Cepu hanya dianggap angin lalu oleh masyarakat desa di Cepu. Yang lebih dirasakan oleh Karyono, seorang buruh tani, adalah kehidupan bertambah sulit. Berkah minyak tidak mempengaruhi kehidupannya. Kulo kan asli mriki, Mas. Niku nek menggawe kulo mboten enten perbedaane. Ada bener Cepu niku kota minyak madane. Jadi kulo asli Cepu terus kondok piye enek keentengane opo piye mboten enten. Niku cuman kangge bisnis yang gede-gede. Sekitarnya ngenten, rumiyin ku kerjaan kados tesik kata. Benten kalih tahun niki prodi sulit. Kulo tahun riyin niku mami mikul nggih asal 15. Rutin tapi nek sak niki padha sedoyo penghasilan sedoyo niku ngoyo
penduduk di Kabupaten Bojonegoro yang bersebelahan dengan Blora merasakan hal yang sama. Kuwi angel mboten enten sing digoleki. Kerjane nggih angel. Tang tenasan ditengok. Kula sak setengah pamis menuk kleyang klothokan ngoten niku. Kadang-kadang nggih. Entel teman-teman entel nggih. Tenen-tenen gamelan nggih. Selain itu, dampak sosial dan lingkungan mulai dirasakan oleh masyarakat seiring mulai produksinya blok cepu di bagian Kabupaten Bojonegoro. Yang paling kita rasakan pernah terjadi keluarnya bau gas itu H2S itu. Masyarakat ya kalau sudah kena itu keluar bau gas itu dia langsung muntah gitu, langsung muntah sehingga mabuk lah gitu. Langsung muntah. Itu yang dirasakan, jadi kepala pusing, mual-mual, muntah gitu. Karena wilayah Bojonegoro ini semua formasi atau semua reservoir migas di Bojonegoro itu mengandung gas racun H2S. Kalau itu terlepas ke perkampungan penduduk, ya efeknya akan bisa fatal karena itu gas itu mengandung racun yang sangat tinggi. H2S pada 100 ppm dia hanya membunuh manusia dalam waktu menit. Kalau 50 ppm dia bisa membunuh indera penciuman. Penduduk desa di sekitar konsesi minyak mulai tercerabut dari akarnya. Seperti Sadikin ini, dia tidak mampu lagi menahan bujuk rayu dari perusahaan untuk menjual tanahnya. Susah Pak ampun ditanam dereng ageng kok tebang ngoten. Kajane lho tapi gandeng dibutuhne kalang MCL nggih kula sukake ngoten. Asline mboten pengen ngerti. Mboten. Sampai udah sampai anu ya Pak. Cara ngono sing rega wolung desa niku sampai rong tahun punjul 6 bulan. Kakek kula sate niku. Kenten ganti rugine kalih desa niku. Sepuluh tahun yang lalu kembaran desa ini ya wong tanah masih apa? Tasik sedoyo nggih kerja tani kerja napa yang mriki. Dan terus enten MCL niki tanah didol spekulan-spekulan niku terusan nggih tiyang sing tanah didol salah itu tumbaske teng jopo nggih garap teng jopo sing mboten garap teng jopo nggih pengangguran Pak. Yang saya jadi miris, yang saya jadi takut, yang saya jadi gimana ya, saya berperasaan saya itu bagaimana generasi ke depan jika misalnya tanah-tanah yang ada di blok cepu itu sudah dibeli orang-orang dari mana aja, dari orang yang berduit. Sejak jatuhnya rezim Soeharto, tuntutan masyarakat sipil untuk reformasi di sektor industri ekstraktif meningkat. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah dalam menikmati hasil dari sektor ini menjadi daya dorong yang kuat untuk perubahan. Salah satu langkah awal perubahan tersebut adalah keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana hasil-hasil dari industri ekstraktif. Akan tetapi, hingga saat ini kelompok masyarakat sipil masih sangat kesulitan dalam mengakses data-data berapa sebenarnya yang dibayar oleh perusahaan
kepada negara. Mengapa informasi ini ditutupi? Kalau kita bicara industri migas atau tambang secara umum ya, bahwa industri ini adalah industri yang tertutup begitu. Pertama, karena misalnya dia padat teknologi gitu ya, teknologi tinggi, kemudian investasinya tinggi gitu ya. Kemudian jelas karena investasinya tinggi, kemudian juga risikonya tinggi, dia butuh dukungan politik gitu ya. Economical political yang kuat gitu. Nah, mekanisme simbiosis ini yang membuat misalnya pada titik-titik tertentu kita akan menemukan gitu ya, ini berdampak kepada tidak optimalnya penerimaan negara gitu ya. Nah, dalam catatan kami misalnya sebagai sebuah ilustrasi yang sangat sederhana, misalnya dari tahun 2000 sampai 2008 paling tidak ya, dari industri apa namanya minyak dan gas gitu, kami menemukan negara mengalami kekurangan penerimaan dari minyak dan gas saja itu hampir 230 triliun. 3,5 miliar penduduk dunia hidup di negara kaya minyak, gas, dan sumber mineral lainnya. Indonesia merupakan salah satunya. Namun kekayaan sumber daya alam tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Lebih dari 50 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tingginya tingkat korupsi telah menyengsarakan rakyat, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dan jurang kemiskinan semakin dalam. Extractive Industry Transparency Initiative, EITI, telah digagas bersama oleh bangsa-bangsa pada tahun 2003. Tujuan utamanya adalah memastikan hasil kekayaan alam memberi kesejahteraan bagi rakyat. Indonesia pun turut serta meratifikasi EITI. Transparansi di Kepres kita ini memang kita mengadopsi inisiatif Extractive Industry Transparency Initiative EITI yang secara internasional sekarang sudah ada lebih dari 30 negara yang menerapkannya. Tetapi khusus untuk di Indonesia ini, kita mungkin satu-satunya negara yang memulainya dengan langsung melibatkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jenuh dengan kemiskinan di tanah yang kaya, wakil masyarakat sipil bersama pemerintah Blora dan Bojonegoro mulai melakukan perjuangan untuk menuntut pengelolaan dana migas yang transparan. Wis mono kabeh monggo kawula nonton pangestu bojoko tansah wilujeng cuan kula oleh yok ngono ya. Gunarto Marzuki, seorang aktivis di LSM lokal LPAW Blora, masuk ke berbagai elemen masyarakat untuk mensosialisasikan tentang pentingnya partisipasi dan transparansi bagi pembangunan Blora. Berbagai cara dilakukan, lewat seminar dan workshop, menulis di media, talk show di radio, bahkan menggunakan kesenian tradisional seperti barongan ini. Jadi penambangan migas, minyak dan gas di Blora itu sudah berjalan sekian ratus tahun yang lalu. Dimulai tahun 1890-an. Tetapi begitu minyak itu ditambang sampai sekarang, mulai dulu sampai sekarang, belum ada kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga sekarang antara masyarakat dengan pemerintah merasa perlu dibuatnya sebuah model mekanisme transparansi migas yang akan dilakukan di Kabupaten Blora. Lo secara data kita yakini kekayaan migas di Blora ini melimpah luar biasa besarnya. Sampai sekarang ini
masalah migas itu masih pengaturannya oleh pusat. Tidak bisa sekaligus digunakan, dimanfaatkan oleh daerah. Sehingga sampai dengan sekarang ini kami hanya mendapatkan bagi hasil migas yang telah diatur oleh pusat. Kami belum mendapatkan secara signifikan menurut perhitungan kami. Sehingga kami hanya mendapatkan dari minyak ini selama ini yang diambil oleh Pertamina itu sangat kecil, bahkan di bawah pajak rumah sakit atau pajak penerangan jalan umum dan sebagainya. Artinya kami disebut kota minyak, tetapi hanya minyak itu hanya di muka-muka kami, tidak di pendapatan kami, di APBD kami. Di Bojonegoro, kelompok masyarakat sipil seperti Bojonegoro Institute bahu-membahu dengan pemerintah dan elemen masyarakat membangun mekanisme partisipasi dan transparansi, semua dengan tujuan yang sama, tidak ingin kutukan sumber daya alam terus berlanjut di Bojonegoro. Kami percaya bahwa Bojonegoro sebagai penghasil migas tidak boleh bernasib sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan jalan menuju ke sana adalah ya transparansi dan partisipasi itu. Pendapatan migas itu seperti ini, karena migas tidak bisa diperbarui. Ini sudah menjadi tuntutan masyarakat bersama. Saya percaya bahwa demokratisasi, transparansi, kontabilitas itu adalah pondasi sosial, pondasi normatif yang akan membuat masyarakat pembangunan sebuah negeri itu berkelanjutan. Ya, bagaimana reducing konflik, bagaimana konflik harus dikurangi, bagaimana kemudian semua kekuatan potensi harus dilibatkan, harus terlibat bersama-sama. Ini negeri milik bersama, bukan hanya milik penguasa. Perasaan kami hari ini menggambarkan kejadian setelah ini akan terlihat nyata dalam tahun depan. The goal of the program that we have been working here in Bojonegoro and Blora was to make sure that the districts avoid what we call the resource curse. Oftentimes when there are natural resources and a lot of revenues flowing into countries, they don't create wealth, they create problems. And we brought in a methodology that helps the two districts to avoid these problems. With that, with transparency on the one side, so that we know how much money is coming in, and on the other side, we help them to do medium-term planning, so think about how they're gonna spend all the money that is coming in. An important part of the project is that it's participatory, so we involve the communities. Yang saya inginkan adalah hasil migas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Blora, tentu dengan cara pengelolaan yang baik, ya. Mulai dari transparansi, penggunaan sampai monitoring. Jangan sampai kita punya minyak gas tapi tidak bisa menikmati. Bagaimana sebuah daerah memiliki sebuah perencanaan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh daerah. Migas adalah sebuah potensi yang cukup besar dari sisi dana. Tetapi banyak kasus di wilayah lain di mana wilayah yang memiliki migas ternyata tidak cukup makmur. Bagaimana dengan anggaran migas yang cukup besar ini dialokasikan atau didistribusikan untuk sebuah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan? Mudah-mudahan dengan adanya blok Cepu ini yang kabarnya Blora akan mendapatkan apa namanya bagi hasil ya dari situ yang
besar sekali begitu. Mudah-mudahan harapannya sampai pada masyarakat, khususnya tani di Tunjungan ini. Infrastruktur untuk kepentingan orang banyak dibangun dan diperbaiki. Industri kehutanan lestari berbasis rakyat seharusnya diperkuat. Peternakan yang telah menjadi bagian dari kehidupan desa di Jawa ditingkatkan. Mimpi saya sih suatu saat Bojonegoro betul-betul kita akan menjadi penyangga pangan untuk Indonesia di bidang daging, baik sapi maupun kambing. Kalau beras kita sudah surplus cukup besar, tapi itu pun masih bisa ditingkatkan. Jagung pun juga masih bisa ditingkatkan. Mengapa saya memilih ini? Karena ini adalah most people bisa akses. Layanan pendidikan dan kesehatan yang layak seharusnya dapat diakses secara gratis. Sampai saat ini pendidikan di Blora bisa dianggap mahal. Oleh karena itu, saya yang punya komitmen yang kuat untuk biar anak-anak di Blora mendapatkan pelayanan pendidikan yang gratis. Saya harapkan ke depan pelayanan kesehatan di Blora murah, setidaknya kalau bisa gratis. Sandang, papan, dan pangan itu menjadi kebutuhan yang mendasar. Tentunya mimpi itu menjadi kebutuhan yang terpenuhi. Artinya pemerintah bisa menyediakan itu tidak secara langsung, tapi ketersediaannya lapangan pekerjaan, kemudian sektor informal yang bisa berkembang kalau pendapatan per kapitanya naik, sehingga secara keseluruhan menjadi trickle down effect untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora. Biggest challenge probably everywhere where we do this kind of work is to make people understand or help people to think long term ahead. So not just year to year or from harvest to harvest or from budget to budget, but also like 5, 7, 10 years ahead into the future. That's a change in thinking that is very difficult to bring about, and I think we have been successful in helping the community doing that here. Masyarakat menaruh harapan besar pada perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Saat ini, multi pihak di Blora dan Bojonegoro telah bersepakat dan menandatangani dokumen rencana pembangunan berkelanjutan jangka menengah yang diharapkan menjadi langkah awal bagi perubahan pengelolaan industri migas di dua kabupaten ini, bahkan di Indonesia. Di belakang kita ini adalah proses penandatanganan multi pihak yang disepakati oleh pemerintah daerah, masyarakat sipil, perusahaan, menyepakati tentang dokumen perencanaan pembangunan berkelanjutan jangka menengah. They achieved a lot of very, very important things. First of all, let's say they changed the conversations in the community. We could see from the first workshop till this third one that, you know, the conversations, the talks which are going on, the concepts what people are, how people are talking about extractive revenues and planning has changed. So they do have the right conversation for coming to good conclusions. And that's the most important foundation.
The second thing that they have established a cooperation between civil society, local government, and business community. So the partners are around the table, are involved in the conversation, and this gives the possibility to come to some tangible results if these partners are together. And this is a second thing which rarely happens, and it happened here. Hari ini kita akan bersepakat untuk menjadikan ini sebagai usulan bersama kepada pemerintah daerah. Saya berharap satu saat akan terwujud keinginan kami untuk memakmurkan, menyejahterakan rakyat Blora, khususnya dari sumber daya alam migas ini. Jadi kalau semua terbuka, tidak ditutup-tutupi, anggaran yang didapat dari minyak yang kita berharap mulai 2015 sudah mulai besar dari Blok Cepu. Nah, dana-dana dari minyak ini jika transparan, kita harapkan bisa untuk mensupport kehidupan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, sehingga kehidupan itu menurut saya akan lebih baik dari yang sekarang.